tukang rekame nek kono tok hae. Heeh, ya apa? Gemprok sih an. Bismillah. Sampai sakit semua Bu ya. Padahal Positi sakit semua. Sabar, sabar. Sakit semua iki. Komen no, Mbak, Mbak Nis sampe nek komen lucu. Bu Sinta, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah. Saking sakitnya. Saking sakitnya. Minta pertolongan kepada Allah. Tak tempeleng ya. Ya, kebelakang lo Bu. Enggak ada. Enak. Enak enggak? Enak enggak? Padang. 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 Satu, dua, tiga. Enak enggak? Padang. Tempeleng sih Bu. Iya, dikeplak aja Bu. Sebentar ya, sebentar. Ini ibunya otaknya jenut-jenut, jenut-jenut banyak masalah, memikirkan banyak hal, stres, menjabarkan tingkat dewa, tingkat dewa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tak cuci ya otaknya. Iya. Ya. Ya, duduk-duduk, Bu. Sini enggak apa-apa duduk sini. Duduk sini juga enggak apa-apa. Aku duduk. Sini enggak apa masuk. Waduh, aku lagi enggak mau semaput kira. Mangka lu mandekon mang disi ora gelem. Iki nyuci. Ngelondri. Ngelondri otak. Wong stres. Di laundry otaknya, stres, tingkat dewa. Tingkat dewa. Di Jakarta kira kedulinan ini re. Sudah, bagaimana ceritanya? Rasanya padang, padang. Benar. Mikirnya? Orang dipikir apa? Orang dipikir apa-apa. Ayo Jess. Orang dipikir apa-apa. Hilang pikirannya yang stres. Yang stres hilang. Hilang. Terus? Alhamdulillah. 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 Perutnya? Rotok kempes. Rotok kempes. Kakinya? Enteng. Enteng. Sekarang jalan kaki. Loh, sama nek kalau masih sakit diobati lagi. Maka sekarang duduk Bu, dulu. Berdiri dulu. Kok rasanya kok kebal ya? Ya makanya berdiri dulu jalan. Jalan nanti kalau belum selesai diobatin paling, lagi. Paling dekat ke Depok, paling jauh ke Pasar Minggu. Dilandak, candainmu aja. Ayo Bu, cepat tandaan dulu. Bu, Bu, ini aku sampean tak suruh merasakan ini sakitnya ini. Nah. Ini sama ini. Nah, jalan. Lu saya we. Jalan dulu sakit apa enggak? Muter-muter dulu, muter-muter. Muter-muter. Nah, Depok. Ya orang bisa di sini lagi. Sakit. Asal jangan lewatin aspal. Kuat, oh, enggak apa-apa. Sudah ya, sudah cukup. Cukup ini. Sudah sini. Bu, berdiri ya, berdiri. Ini rasanya sakit masih an? Lumayan. Lumayan sakit atau lumayan sembuh? Ya, enteng. Oh, enteng. Terus mau diobatin lagi kalau ini, belum. Masih ya. Ini tadi kan yang tak obati yang bawah. Hmm. Sekarang di pinggir ini masih banyak yang sakit ya? Iya, ada. Ini kan? Iya. Masa tua-tua sakitnya lucu? Kayak diketekin. Ya kan nambah ini aku umur sakit lalu. Makanya 70-an aja umurnya. Sudah? Sekarang ini, kan takut lewat aspal. Coba lewat aspal. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lantai. Ini lantai tak buat aspal. Coba jalan. Iya ini, pokoknya ini aspal. Sakit apa enggak? Enggak. Sekarang asli ke aspal. Mendini anterin, mendini. Anterin. Pulang. Apa tak syuting? Iya, Rono. Nyeker coba, ini yang syuting, mendini awas. Terus, maju. Sakit enggak sih? Nah. Sakit enggak? Enggak, balik lagi ntar. Ya, segini. Sakit enggak? Enggak, ya udah sini balik. Bu, sampai sembuh Bu debutnya. Makanya kalau bilang masih sakit bilang terus serah. Kalau masih ada nanti juga ditelepon ibu nelpon kalau sakit di rada jauh diobatin. Di situ bilang apa yang nggak beres? Nggak sakit Bu? Nggak sudah nggak? Nggak tanya. Buat itu contoh. Ayo. Baik sampai yang jauh. Cuma ngejain doang pakai saya. Ya terus. Ya. Lu kok duduk lagi? Loh, lah kok ngopo? Kok jalan? Katanya udah sakit. Sudah jalan lagi. Jalan terus. Jalan terus sampai ke itu, stasiun Depok. Nanya apa?
gendruwo depan rumah saya. Kenapa? Itu katanya, jadi gini loh, pas kemarin renovasi rumah, mantan suamiku itu lucu. Kenapa? Ntar pas pengetahuan gak ngomong sama saya dan gak ngomong sama anak saya, dia naruh tulang babi. Nah, pas saya lagi gak di rumah, anak saya bilang, "Mah, Bang Adi nemu tulang babi." Tulang babi atau tulang kambing atau tulang sapi? Enggak tuh, pokoknya saya muda-muda tulang babi, saya tulang babi. Terus katanya, terus dibuang. Loh kok dibuang? Itu semasang bapakmu tuh pasti gitu kan. Nah, kira aku cerita sama Mbak Sri yang ngomong anakku tuh kan masih wong petenan, masih wong petenan.